Oke guys, kembali lagi bersama gua Gamers Pagi Pau. Dan di video kali ini gua akan bermain game Plants vs Zombie update terbaru ya guys. Dan di video kali ini gua akan mencoba tumbuhan-tumbuhan king terbaru ya guys ya. Yaitu ada 3 tumbuhan king terbaru. Gua akan mencobanya di mode custom aja ya guys ya. Karena lebih mudah untuk mendapatkan uang ya guys ya, daripada main di mode biasa ya. Ini gua skip aja ya. Oke guys, sudah selesai ya. Aku gua skip karena ya bikinnya itu cukup susah ya untuk clearnya. Oke, udah mulai muncul. Kita pakai 5 bendera aja ya, gak usah banyak-banyak guys, takut lama nanti durasi videonya, takut lama guys. Nah si tumbuhan bawang lempar ini digabung dengan king pisang guys, itu bisa combo yang terbaik ya. Oke, udah mulai banyak musuhnya guys, udah mulai keluar ya. OP banget kan combo bawang dengan lempar bawang dengan king pisang guys. Waduh, ada yang terbang tuh, kita pakai nuklir aja guys. Gak bisa itu, yang terbang tuh nggak bisa dibunuh oleh mereka guys, ya untuk nuklir doang. Nah kalau ada yang terbang tuh kita pakai nuklir ya kan. Oke, ada lagi, kita pakai nuklir aja guys. Oh, kita ambil juga ini hadiahnya ya, lebih kurang nggak ada yang tersenggol ya, karena juga ada the king obsidian ya. Oke, lumayan. Waduh, yang ada terbang ini kita pakai nuklir guys, nggak bisa kita harus pakai nuklir ya. Nah oke, lanjut aja guys. Nah kita pakai nuklir lagi. Bentar, tunggu yang tuh guys, bentar, tunggu yang terbang dulu ya kan. Oke, ini dia, let's go. Pam, emang sekali nuklir emang hancur mereka guys. Si pelari kentang hitam pun bisa sekali nuklir doang guys. Ini yang kalian ya, pakai. Nah set ceber. Ya, gitu. Kita bisa spam ya, kita spam aja guys. Bisa ada spam ya, mempercepat waktu ya kan. Musuhnya nggak berkutik sedikit pun ini, karena ada king clear ya. Di next video gua akan coba di mode kingnya, nggak di mode kostum ya. Karena kemarin gua coba di mode king itu agak susah, karena si tumbuhan mataharinya itu sulit banget dapetnya cok. Karena waktunya lama ya kan spawnnya, mereka dari itu gua kalah mulu guys. Kita pakai nuklir aja, let's go, untuk mempercepat waktu ya guys ya. Oh, dan habis nih tuh, tersi dulu. Oke, ini ada deh, langsung aja kita letakin. Let's go nuklir lagi, let's go jebam. Oke, let's go. Oke, mereka yang nggak bisa baru spawn udah mati aja ya. Cepat, pam, baru spawn ya, udah mati aja guys. Semua tumbuhan anime ini, tumbuhan anime lagi. Semua zombie ini nggak berkutik guys, baru spawn. Padahal ini gua pakai semua zombie ya kan. Dari zombie terkuat sampai terlemah tuh gua pakai semua guys. Tapi lihat ini, nggak ada yang berkutik di harapan 3 king baru ini ya kan. Mungkin combo-combo ini cocok untuk meretain semua. Guys, nah itu lihat lagi. Ya lebih mudah kayak gini ya, nggak ada counternya ya di sini ya. Apalagi dengan king obsidian yang kita letakin di depan dan di belakang, itu nggak ada yang apa-apanya guys, langsung nggak berkutik gitu ya kan. Nah cepat-cepat aja jagung nuklirnya guys. Kita berada di bendera yang keempat ini, santai lagi guys.
Oke, ini dia bendera yang keempat, langsung aja. Kita langsung letakin nuklir ya. Bam, let's go, kita spam nuklir guys. Tuh, spam aja nuklirnya. Oh, langsung selesai kan. Oke, langsung aja lanjut lagi. Spam nuklirnya. Bentar, belum ada yang nuklir. Bentar, aneh ada nih. Skusin gue. Kita spam aja guys. Kenapa gue spam aja? Kita spam aja guys. Kita di spam aja ini nuklirnya kan. Berkutik guys tuh ya. Bentuk cuma yang paling depan itu cuma Michael Jackson doang ya kan. Sudah itu juga karena ada bling ya. Gak berkutik mereka. Oke, kita sudah berada di bendera yang ke-6 ini mungkin ya. Lanjut lagi nih. Go. Yep. Bam. Oke, bendera yang ke-6. Let's go. Ini dia pertarungan terakhir kita, langsung saja kita spam nuklirnya ya kan. Satu lagi. Oke, nuklir yang ketiga kita spam. Let's go. Oh, udah selesai guys. Itu dia kekuatan dari Duke King Neo ya kan. Sangat kuat ya guys ya. Apalagi dengan King jago nuklirnya ya guys ya. Oke, cukup sampai sini gamenya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like ya. Sampai jumpa di next video guys.